Macam ya. Contoh kita tak ada penyakit buah pinggang, tapi dalam keturunan kita tu ada yang berpenyakit buah pinggang. Adakah benda-benda tu menjadi salah satu faktor juga untuk generasi yang seterusnya dapat penyakit buah pinggang ni? Okey, ada setengah-setengah penyakit buah pinggang keturunan. Contohnya seperti polycystic kidney disease. Di mana buah pinggang tu boleh mendapat macam gelembung-gelembung lah. Kalau kita tengok dalam ultrasound, CT scan, kita nampak gelembung-gelembung pada buah pinggang. Kita panggil cyst. Ini adalah disebabkan oleh penyakit keturunan. Dan selalunya, lazimnya, pesakit seperti ini akan memerlukan rawatan dialisis bila dia sampai umur peringkat 40-an. Lewat 40-an ataupun awal 50-an, dia perlu rawatan dialisis. Penyakit yang kita panggil cystic kidney disease. Ini adalah penyakit keturunan. Jadi bagi pesakit yang mempunyai family history ataupun riwayat keturunan penyakit seperti ini, memang perlu menjalani pemantauan di bawah pakar buah pinggang, pakar nefrologi. Kita akan buat rawatan susulan seperti ultrasound, ultrabunyi. Tengok keadaan buah pinggang tu 6 bulan sekali ataupun 2 kali setahun untuk tengok progression of the cyst. Kalau lagi banyak sis ni, dia akan lagi cepat mendapat kerosakan buah pinggang. Selain daripada tu, ada juga penyakit autoimun yang kita panggil SLE. Yang ini nak kata keturunan sangat pun tidak juga. Ada juga yang berlaku di novo, yang mana dia berlaku pada adik-beradik, katalah ada 5 orang. Tapi dia selektif. Ada seorang dua kena SLE. SLE adalah sejenis penyakit autoimun ataupun autoantibody, di mana antibody tubuh kita ni dia patutnya serang kuman. Sebaliknya, dia serang sel-sel tisu buah pinggang yang normal, menyebabkan buah pinggang itu rosak. Ini adalah salah satu manifestasi penyakit systemic lupus erythematosus ataupun SLE. Yang ini penyakit autoimun. Yang ini boleh berlaku dalam family itu. Dan selalunya di kalangan wanita muda, usia antara 15 tahun ke 35 tahun. Penyakit ni. Yang ini pun boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Banyak lagi lah Ashraf, kalau kita nak cerita tu sejam tak cukup. Tentang penyakit keturunan ni. Tapi betul, kalau kita ada history, kita perlu pastikan diri kita ni di bawah pemantauan pakar buah pinggang.